Selasa siang 2 Mei 2023, sebuah peristiwa menggemparkan terjadi di gedung kantor Majelis Ulama Indonesia, MUI, di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Seorang pria melakukan aksi penembakan. Akibat aksi tersebut, dua orang pegawai resepsionis MUI mengalami luka. Satu orang terluka di bagian tangan kanan setelah terkena pecahan kaca karena tembakan pelaku. Satu korban lagi mengalami luka tembak di bagian punggung. Yang ditembak apa tuh, Bang? Pundak? Enggak. Siapa yang ketembak, Pak? Pak Bambang tuh yang bagian apa? Terima tamu. Terima tamu? Iya. Peristiwa penembakan bermula sekitar pukul 11:30 siang. Awalnya seorang pria yang belakangan diketahui bernama Mustafa NR itu datang ke kantor MUI Pusat. Inilah detik-detik kedatangan Mustafa yang terekam kamera pengintai CCTV yang terpasang di depan gedung MUI Jakarta. Tampak sebuah mobil angkutan perjalanan berhenti dan menurunkan seorang penumpang yang tak lain adalah Mustafa. Dan inilah pengakuan dari pengemudi mobil yang ditumpangi Mustafa. Pas sampai di gedung MUI, sampai di depan, enggak pas di gerbang banget sih, Mbak. Dia turun, pas itu kan enggak. Gerbangnya ada dua? Iya, yang pertama, itu kan yang pertama, gedung yang pertama. Gerbang yang pertama, enggak pas depan gerbang. Nah, pas Bapak itu turun, sepertinya ada security lah, satu yang melatihin kita. Lihatnya dari dalam ya, berarti? Ya, dari dalam, dari gedung MUI. Sudah langsung. Ya saya langsung berangkat. Lihat kertas-kertas itu enggak ada sama sekali. Kertas-kertas turun pakai ransel aja tangannya kosong. Ya. Ada lihat mungkin pelaku ini menghubungi seseorang pakai handphone mungkin? Enggak ada, Mbak. Enggak ada. Pengetahuan saya enggak ada. Sepanjang perjalanan enggak komunikasi dengan siapapun? Enggak ada. Dia cuma sesekali lihat handphone aja, sudah. Selanjutnya ia melenggang masuk ke area gedung kantor MUI dan meminta bertemu dengan ketua MUI. Petugas pengamanan pun sempat menanyakan siapa ketua MUI yang hendak ditemui dan apa tujuannya. Namun tiba-tiba ia mengeluarkan senjata dan melepaskan tembakan yang melukai dua orang korban. Setelah saya bertemu dengan Kapolres Jakarta Pusat, Dirkrimum, telah mengumpulkan beberapa keterangan yang ada. Memang betul tadi pada pukul 11.24 ya, di tempat ini ada orang tidak dikenal masuk ke dalam pintu depan, kemudian mencari ketua MUI ya, ingin bertemu dengan ketua MUI. Namun oleh pihak Pamdal karena tidak dapat menjelaskan kepentingannya apa, bertemu dengan siapa, namanya siapa, di Pamdal ditahan. Dan kemudian yang bersangkutan mengeluarkan senjata yang kalau menurut saya lihat jenisnya, setelah saya melihat gambar dari Kapolres Jakarta Pusat, ada gambar senjatanya, juga ada butiran-butiran pengisi peluru atau gotri kecil ya, dan ada tabung gas kecil. Nah ini boleh dikatakan biasanya disebut dengan airsoft gun, ya, airsoft gun, bukan senjata api. Usai melakukan penembakan, pria berusia 60 tahun itu sempat dikejar pihak keamanan kantor MUI. Pelaku kemudian pingsan saat diamankan.
Petugas pun membawanya ke puskesmas terdekat. Namun beberapa waktu berselang, dinyatakan meninggal dunia. Setelah yang bersangkutan menembakkan kepada salah seorang di sini, ada korbannya, ada satu orang, ya, tertembak di bagian punggung, ya, tertembak di bagian punggung. Kemudian yang bersangkutan keluar, apa, tersangka keluar, dan oleh karyawan maupun pengaman dalam dikejar dan diamankan. Ya. Pada saat proses diamankan, beberapa saat kemudian tersangka ini pingsan. Ya. Pingsan, dibawa ke polsek, dari polsek dibawa ke rumah sakit. Tempatnya di Puskesmas Menteng. Ya. Langsung dilarikan ke Puskesmas Menteng, dan pada saat diperiksa oleh dokter Puskesmas, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia. Mustafa rupanya bukan sekali ini saja datang ke kantor MUI Pusat yang berada di ibu kota ini. Pihak MUI menyebut pria asal Lampung itu sebelumnya pernah datang beberapa kali. Pada kedatangan sebelumnya, Mustafa membawa surat yang diantaranya berisi ancaman minta dipertemukan dengan ketua MUI. Ia menyebut dirinya wakil Nabi. Dia hadir dengan ada riwayat sebelumnya. Riwayat dia meminta fasilitasi pertemuan kepada ketua MUI secara institusi, tidak menyebut siapa. Kemudian kalau enggak ditanggapi begitu, dia akan datang lagi membawa senjata begitu ya. Dan itu juga ditujukan suratnya kepada Polda Metro Jaya. Terakhir mengirim dengan tertulis situ adalah surat ke-6 gitu ya. Tetapi tidak ada riwayat yang 1, 2, 3, 4, 5, tetapi tertulis di situ surat yang ke-6 yaitu di tahun 2022. Kasus penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia MUI Jakarta masih menyimpan misteri. Peristiwa penembakan ini terjadi pada siang hari saat para pimpinan melakukan rapat perdana usai Idul Fitri di lantai 4 gedung tersebut. Pelaku yang bernama Mustafa NR itu dinyatakan meninggal dunia seusai kejadian. Sementara fakta yang diperoleh pihak MUI dari keterangan para saksi menyatakan bahwa Mustafa masih hidup ketika akan diserahkan ke kantor polisi. Niatannya adalah untuk menginvestigasi. Tidak boleh kasus ini berhenti. Mengapa kemudian Mustafa mati? Padahal ketika diserahkan kepada polisi masih hidup dan dibawa ke polsek masih hidup. Saksi semua sudah diperiksa, ya, dari 5 saksi, ya, 7 saksi semua mengatakan sama. Yang mengetahui peristiwanya, melihat peristiwanya, menyaksikan peristiwanya, dan mengalami nasib tertembak. Mengatakan bahwa yang bersangkutan ketika diserah kepada polisi masih hidup, masih sehat. Penembakan di kantor MUI Jakarta sontak memantik spekulasi tak main-main dari jajaran lembaga ini. MUI menduga ada keterlibatan pihak lain dalam aksi teror yang dilakukan Mustafa pada awal Mei lalu itu. Saat ini, MUI juga telah membentuk tim investigasi. Ini menduga dia tidak berdiri sendiri. Dia adalah bagian dari aktor. Karena tadi melihat data-data yang makin hari makin kami temukan atas pendalaman ini. Oleh karenanya kami telah membentuk tim yang tadi. Semoga kami bekerjasama dengan aparat polisi, tentu berharap sekali aparatur polisi bisa bekerja dengan baik, bekerjasama dengan kami untuk bisa mengungkap tabir ya, yang masih gelap ini. Tidak boleh kemudian ini menjadi hal yang
biasa saja dan dibiarkan sebagaimana penyerangan-penyerangan di tempat lain yang seperti biasa. MUI juga meyakini bahwa Mustafa si pelaku penembakan tak mengalami gangguan kejiwaan. MUI justru kian yakin adanya kejanggalan yang harus diungkap kepolisian. Keyakinan MUI itu bukan tanpa alasan. Iya, MUI mempertanyakan bagaimana mungkin pria berusia 60 tahun asal Lampung itu bisa memiliki rekening dengan mutasi transaksi mencapai 800 juta rupiah selama 2 tahun terakhir. Nilai yang dianggap tak wajar karena tidak sesuai dengan profil pekerjaannya yang disebut sebagai petani. Ditambah lagi, Mustafa rupanya juga diketahui tergabung dalam klub penembak hingga memiliki izin penggunaan senjata. Karena Mustafa setelah kami telusur dan ungkap dengan berbagai instansi, ternyata dia memiliki banyak hal yang membuat terganggunya nalar kami sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia dan tentu terganggunya nalar publik. Yang pertama, seorang Mustafa, apakah dia bergerak sendiri? Kemudian yang kedua, seorang Mustafa memiliki rekening tabungan yang ratusan juta. Mutasinya sampai dengan April itu sampai 800 juta. Kalau dia seorang petani, apalagi orang gila, nggak mungkin. Atau kurang air sakit jiwa. Yang kedua, dia anggota klub dari sebuah klub penembak. Dan dia memiliki senjata, walaupun soft gun, tetap kan berizin. Itu. Jadi, hal itulah yang sekarang ini dikembangkan sebagai orang yang sakit jiwa, yang mengganggu nalar publik kami, nalar kami sebagai pengurus MUI, sebagai umat Islam. Benarkah ada kejanggalan di balik peristiwa penembakan di kantor MUI yang tiba-tiba berujung pada tewasnya Mustafa, si pelaku? Benarkah hilangnya nyawa Mustafa karena hal yang tak wajar? Tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri memastikan pelaku penembakan di kantor MUI Jakarta meninggal dunia karena serangan jantung. Dari pemeriksaan lebih lanjut ditemukan adanya gambaran penyakit jantung dan infeksi paru-paru. Memang ada luka-luka, Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut. Kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Kemudian dari pemeriksaan dalam, kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru, dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung yang diperberat oleh penyakit infeksi pada parunya. Jadi ibu tahunya Pak Mustafa. Siapa sebenarnya Mustafa, pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia, MUI Jakarta, 2 Mei lalu? Penelusuran jejak Mustafa pun dilakukan oleh aparat kepolisian.
sebelum melakukan aksinya di kantor MUI Jakarta, yang rupanya pernah tersangkut kasus hukum. Mustafa disebut pernah mendekam di penjara atas kasus pengerusakan kaca kantor DPRD Lampung pada tahun 2016 silam. Catatan kepolisian yang kami dapat, jadi tentunya kami akan melakukan pendalaman di sini dari data informasi yang ada. Memang di sini ada tertera kasus yang pernah dilakukan, yaitu adalah pelaku Mustafa ini adalah pelaku daripada pengerusakan di salah satu fasilitas objek vital ya, dalam hal ini di kantor DPRD Provinsi Lampung pada tahun 2016. Pria berusia 60 tahun itu juga pernah dijatuhi hukuman karena kasus dirinya yang mengaku sebagai wakil Nabi. Terhadap apa yang dilakukan juga hal yang sama, yaitu mengaku sebagai wakil Nabi Muhammad SAW yang dituntut jaksa pada saat itu dengan putusan pidana. Bahwa tersangka ini atau terpidana ini mengakui dirinya adalah sebagai wakil dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan cara itu pula dia untuk melakukan aksi yang sama seperti yang terjadi di wilayah ataupun yang terjadi baru saja di MUI. Selalu mengakuinya seperti itu. Mustafa merupakan warga Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Kedongdong, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Rumahnya yang berada di Lampung digeledah petugas kepolisian. Polisi juga memeriksa keluarganya. Istri Mustafa mengaku tidak mengetahui jika suaminya pergi ke Jakarta membawa senjata untuk menembak. Ia juga menyebut bahwa Mustafa tidak terlibat organisasi terlarang seperti teroris. Mustafa hanyalah seorang petani dan tidak pernah ada tamu dari luar yang datang ke rumah mereka. Jadi ibu tahunya Pak Mustafa bawa senjata dari berita ini? Iya, dari tetangga baru sekarang ini? Iya, sekarang ini saya tahu. Sama sekali juga nggak ada pernah datang ke rumah? Nggak ada. Dia ngomongin Pak Mustafa gitu? Nggak ada. Ada tempat ini nggak, Bu, yang mungkin apa Bapak bilang ini nggak boleh dipegang atau nggak boleh dibuka? Nggak pernah ngomong dia. Baru kali, nggak tahu juga saya dari mana atau gimana. Kemarin-kemarinnya nggak ada pistol itu, mungkin baru kali itu. Keluarga juga membantah tudingan adanya aliran dana teroris yang masuk ke rekening bank milik Mustafa. Mereka menegaskan dana di rekening itu adalah kiriman dari anak Mustafa yang bekerja di Korea Selatan. Uang itu dikirim Mustafa untuk membeli sawah dan keperluan keluarga lainnya. Terkait dari uang 200 juta bahwasanya isu yang beredar itu dana teroris, benar atau enggak? Enggak benar. Itu dana uang 200 juta itu uang suami saya untuk membayar sawah dan dikirim ke orang tuanya. Emang suami ibu kerja di mana? Kerja di Korea. Kerja di Korea, kerja sebagai apa? Sebagai buruh. Sebagai buruh. Iya. Itu memang rutin ngirim ke rekening Bapak itu ya. Dia ngirimnya di saat apabila ada yang ingin dibeli, seumpamanya dia akan membeli sawah atau beli mobil atau beli motor itu, baru dia kirim melalui orang tuanya. Jadi bahwasanya yang itu dana teroris itu nggak benar? Enggak sama sekali enggak. Kiranya aku berbalik ya.